pertarungan pihak gangsa bagi kategori tidak melebihi 52 kg wanita memamerkan Nur Farah Izzati. Kelebihan memihak kepadanya, tetapi dia perlu berhati-hati dengan serangan yang dilakukan oleh Angeline. Dia perlu mempertahankan kelebihan yang ada ini. Jika tidak berjaya untuk mencari sekurang-kurangnya satu lagi Wazari bagi mengesahkan kemenangan. Ujian yang mahu dilakukan oleh Farah Izzati atas Angeline Choi. Angeline masih lagi dapat bertahan. Masih lagi ada peluang untuk beliau melakukan sesuatu. Peluang yang dimiliki oleh Angeline dengan kucian yang dibuat ke atas lawan, tetapi dia perlu mempertahankan kedudukan ini. Angeline Choi yang kini ketinggalan, tetapi ada peluang untuk beliau memadam kelebihan lawannya, Nur Farah Izzati dari Perak. Angeline Choi masih lagi belum memperoleh sebarang mata. Jatuhan yang dilakukan oleh Farah Izzati tetapi tidak memberikan sebarang kelebihan untuk Farah Izzati. Belum lagi mendapatkan apa yang diingininya, iaitu Wazari ataupun Ipon. Setakat ini satu Wazari sudah pun berjaya diperolehi
oleh Farah Izzati. 1 minit 16 saat yang terakhir. Dengan yang cuba dilakukan oleh Farah Izzati, Angelin pula dengan Ashif Waza. Ketika beliau melakukan serangan balas, Farah Izzati cuba mengunci dan juga menjatuhkan lawannya itu. Tetapi pada kedudukan ini, Farah Izzati dapat melepaskan diri. Kurang dari 1 minit tempoh waktu yang tinggal untuk Angelin Choi mencari Waza Ari bagi menyamakan kedudukan dan mengheret pertarungan ke golden score. Farah Izzati masih lagi dapat mempertahankan kelebihan yang ada. Angelin semakin suntuk. Tempoh waktu yang tinggal buat judoka dari Sabah ini. Dengan Farah Izzati mempertahankan kelebihan untuk memberikan kilauan penyakit gangsa. Tetapi ada isyarat yang ditunjukkan oleh Angelin Choi dengan kuncian yang dilakukan dari Farah Izzati menamatkan pertarungan untuk memberikan kemenangan kepada Nur Farah Izzati bagi memperolehi penyakit gangsa. Kita nantikan keputusan rasmi untuk pertarungan tidak melebihi 52 kilogram. Kemenangan untuk Nur Farah Izzati menewaskan Angelin Choi dari Sabah untuk Perak memperolehi pihak gangsa. Jadi kita akan